pembalap muda, Dean Berta Vinales meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan parah pada Race 1 World SSP 300 Spanyol 2021 yang digelar Jumat, 25 September 2021. Sepupu pembalap MotoGP Maverick Vinales tersebut terjatuh dan ditabrak oleh rombongan pembalap di belakangnya yang tidak bisa menghindar. Akibatnya, Dean Berta Vinales meninggal dunia karena cedera kepala dan tulang belakang vesikel yang dideritanya setelah kecelakaan tadi. Meninggalnya Dean Berta Vinales sekaligus menambah daftar pembalap yang kehilangan nyawa saat bertarung di lintasan saat berlaga di kejuaraan balap berskala internasional selama 2021 ini. Selain Dean, daftar tersebut juga diisi oleh pembalap Moto3 yaitu Jason Dupasquier, dan pembalap European Talent Cup yaitu Hugo Milan. Jason Dupasquier meninggal dunia ketika sedang mengikuti sesi kualifikasi Moto3 Italia 2021 yang digelar Mei lalu. Pembalap asal Swiss tersebut terjatuh setelah kehilangan kendali atas motornya di tikungan Arrabbiata 2 Sirkuit Mugello, Italia ketika sedang menjalani flying lap terakhirnya. Nahas, Jason Dupasquier terlempar ke tengah lintasan dan ditabrak oleh Ayumu Sasaki yang tidak kuasa menghindari badan pembalap berusia 19 tahun tersebut.